potongan video berikut ini dari abang sepupu aku, dari pihak keluarganya mami. Aku suka banget ngeliat kembang api kayak gini, guys. Bukan suaranya sih, tapi percikannya kalau pas di langit tuh indah banget, bikin langit jadi makin indah, apalagi kalau ada bintang-bintangnya sama bulannya. Oh ya, aku udah lama banget ya nggak ngomongin, nggak masukin yang berbau game ya. Berikut ini dari game Football Master 2, guys. Ini dia, guys. Aku pakai tim pakai RK. Nama tim pun Wellfield Town. Itu nggak ada di dunia, kak. Melawan Sporting Lisbon. Lisboa SP. Tapi nama-nama pemainnya nggak kayak game yang satunya lagi. Yang berbobo fisik. Ini benar-benar pakai nama-nama yang ada di dunia nyata, di kisaran kita. Yang kalau yang suka bola pasti tahu banget tuh. Ada Tarap, Adel Tarap, Danilo, Marcus Rashford. Oh, ada Fabio, ada Jose Reina. Tuh ada Ansu, ada Poncho Mensah. Dan bla 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 dan bla bla bla, bisa cek sendiri aja di game. Ya lumayan asik kok, lumayan seru, guys. Tuh, ini aku lagi main, lagi baru babak pertama, guys. Gak gampang, gak susah juga, guys. Tuh. Masih menit ke 19 tuh, menit 20 sekarang. Tuh, yang paling ganggu di game ini mode tutorialnya kadang ya bukan kadang sih, nyebelin, bisa sampai 15 menit. The first half is almost over. Let's see what will happen. A shot. Great shot, but it's just over the bar. The two teams have changed ends. Udah masuk babak kedua nih, guys, tuh. Wow. The ball was stolen. A delicate through ball. Aku dulu waktu SMA senang banget main game Pro Evolution Soccer yang pakai nama-nama asli. Mainnya pakai keyboard, kadang-kadang difficulty-nya pakai mode persen. Tapi nggak percaya, difficulty-nya tingkat kesulitannya tuh normal. Aku bisa main, dan misalnya 4-0 kalau nggak salah ya. Nggak pakai isi, guys, tapi pakai mode normal. Tuh, akhirnya menang juga, guys, tuh. Yeay, 1-0. Ini pakai mode normal loh. Tuh, level up tuh, guys, tuh. Ini tuh ada Tom Ben Arfa, Pandep, Gordon Pandep, Benteke, Kesan Benteke. Yes, menang tuh. Oke, guys, cek dulu, guys.